info Mas. Oke guys, sekarang kita berada di Kors Marinir. Sebelum kita ke Pasar Cilandak, kita jalan-jalan dulu. Wow, keren banget. Ini guys, suasana pasar malam di Cilandak. Setiap tahunnya, pada bulan Ramadan, ada pemandangan berbeda di lapangan gelanggang olahraga Komplek Marinir Cilandak nih guys. Pasar malam di Cilandak ini berlangsung selama satu bulan penuh nih guys, selama bulan puasa, dari awal puasa sampai menjelang malam takbiran. Itu pengunjungnya diperkirakan hampir rata-rata 1000 orang guys, dari mulai sore hingga tutup tengah malam. Bahkan yang datang bukan hanya warga dari sekitaran area Cilandak aja guys, tetapi dari tempat-tempat seperti Pasar Minggu, Ragunan, Buncit, dan banyak lagi guys. Jadi di sini tuh cukup ramai. Penjualnya pun bervariasi guys, mulai dari baju, celana, sepatu, jilbab, hingga makanan, hotdog, es krim, bakso, dan lain-lain. Yang pasti keren guys. Begitu juga wahana permainan yang disediakan itu beragam, dari mulai biang lala, kora-kora, pesawat terbang untuk anak, main bola, rumah hantu, dan lain-lain guys. Pokoknya keren abis. Yuk sekarang kita lihat aneka macam permainan yang ada di Cilandak ini nih guys. Nah ini kora-kora nih guys, ada kereta-keretaan. Nah jikalah kalian lapar, di sini ada tukang bakso nih guys, pokoknya serba komplit. Yuk sekarang kita keliling. Nah di sini guys itu banyak banget barang-barang yang kalian mau pilih, bahkan barang sisa ekspor itu ada di sini guys, barang-barang branded. Nah berbagai merek ada di sini nih guys, mulai dari Zara, Forever 21, H&M, Bose, Gap, Adidas, Levi's, dan banyak lagi guys. Wahana untuk bermain untuk anak guys banyak di sini. Yuk sekarang kita belanja. Di sini ramai banget guys, jalan aja kita susah tuh. Nah buat kalian nih yang habis dapat THR, cepet deh ke pasar rakyat, pasar serba merakyat tapi kualitasnya mall punya guys. Wow, 10.000 guys, apaan tuh? Nah, di sini banyak kuliner guys. Apa ini black-black? Setelah kalian muter-muter capek memilih-milih apa yang kalian mau, kalian bisa mampir di sini guys. Tuh, lengkap di sini guys, serba lengkap kulinernya. Kalian tinggal pilih. Banyak banget. Kita makan apa ya? Setelah kita puas muter-muter lihat baju-baju yang murah-murah guys, karena waktu sudah malam, kita pulang dulu. Yang belum like, di like ya guys. Ikutin petualangan kita terus.